Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun, di antara semua malam dalam Ramadan, ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar memiliki posisi yang sangat istimewa dalam Islam. Keistimewaannya terutama disebabkan oleh berbagai hadis yang menyebutkan keutamaan malam ini. Berbagai ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang dianjurkan adalah sholat malam, tilawah Al-Qur'an, zikir, doa, dan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan harapan mendapatkan pahala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar adalah kesempatan emas bagi umat Islam untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.